Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali mengenai dari cara mengetahui untuk lokasi dari saudara ataupun anak kita ya. Mungkin kalau mereka sedang bermain di luar rumah dan kita mengkhawatirkan untuk lokasi mereka sekarang berada di mana. Jadi di sini saya sudah menggunakan aplikasi milik resmi dari Google LLC tentunya. Untuk aplikasinya yaitu aplikasi cari perangkat ya. Kalian bisa mendapatkannya melalui Google Play Store. Ya, kita akan cari seperti Google mencari perangkat saya. Oke, saya menggunakan aplikasi ini ya. Oke, di sini saya sudah menginstalnya. Jadi untuk cara penggunaannya mudah sekali. Di sini saya sudah mencoba untuk mencari dari lokasi, tentunya dari istri saya juga di sini ya. Nah, di sini saya memberikan notifikasi kurang lebih melalui WhatsApp. Kamu lewat Pondok Indah ya. Iya, kok tahu kamu ke Pamulang oh ya, kata saya seperti itu. Selalu aja di sini membalas, "Iya, lihat siapa yang chat kamu yang bilang lihat aku ya." Di sini kata si pihak perempuan dia mengutarakan, "Siapa yang bilang ke kamu kalau saya lewat situ? Nggak ada yang chat aku nih, kamu udah putar balik." Nah, saya memberikan seperti itu dan dia sudah tahu bahwa saya menggunakan dari aplikasi layanan dari Google Play tentunya. Untuk lokasi perangkat ditemukan di sini sudah tertera ya, ada lihat dasar nih pakai ini. Nah, ternyata ini memang akurat sekali teman ya, akurat sekali. Dan di sini saya sudah melihatnya juga. Nah, dia berada di lokasi terakhir melewati Gandaria City di Jakarta Selatan. Oke, untuk cara penggunaannya mudah sekali. Kalian bisa mendapatkannya aplikasi ini melalui Google Play Store. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal gunakan saja untuk aplikasinya. Ya, kita akan coba hapus charge ulang ya, supaya untuk cara penggunaannya sama. Kita akan hapus charge. Kemudian, nah kita nanti akan login kembali ya di sini. Nah, kita akan login ulang. Oke, kita sudah login ulang ke aplikasinya. Jadi untuk syaratnya, untuk syarat dari penggunaan aplikasi dari Google Play Protect ini untuk Google temukan perangkat saya, untuk syaratnya kalian harus menginput untuk alamat email yang ada pada ponsel ini ya, pada ponsel ini diinput juga di alamat ponsel anak kalian ya. Jadi untuk syaratnya seperti itu, alamat email ini harus tertaut juga pada ponsel anak kalian, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan untuk cara penggunaannya seperti ini. Nah, di bawah di sini kita melihat beberapa email, pilih saja tanda panah ya, tanda panah ke bawah ya. Di sini banyak sekali alamat email yang ada ya. Jadi di sini kalian pilih salah satu email yang mungkin ini emailnya terhubung juga pada ponsel anak kalian, saya katakan seperti itu. Kemudian klik saja di sini ya, pilih salah satu emailnya, kemudian pilih lanjut sebagai ya, di bawah klik lanjut sebagai. Nah, selanjutnya kalian tinggal input saja di sini password dari email yang kalian miliki. Oke, kemudian di sini kalian tinggal pilih masuk dan nanti kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini ada informasi dari perangkat yang tersedia, kita akan baca nanti ya. Temukan perangkat saya di sini tertera ada informasi dari Oppo CBH2461, kemudian ada dari Vivo V2022 ya. Ya, di sini untuk ponsel ini yang saya menggunakan dari ponsel Oppo CBH2461, dan untuk ponsel dari anak saya katakan seperti itu, dia menggunakan ponsel dari Vivo V2022. Oke, tadi kita akan lihat ke chatnya terlebih dahulu. Ya, jadi betul ya di sini ya. Ya, melewati Gandaria ini real time ya. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Nah, setelah kalian ke halaman seperti ini, kita sudah membuka ya. Ini sudah membuka. Kalian pilih saja ke menu Vivo V2022 di ponsel yang anak kalian pegang ya. Ya, oke, kita akan cek seperti ini. Klik sekali. Nah, kita dialihkan ke halaman seperti ini. Secara otomatis nanti akan tersinkron ke lokasi tempat berada anak kalian bermain. Nah, di sini ada pada fotokopi 24 jam pramuka. Nah, di sini ya, kalau mau lihat fotokopi 24 jam pramuka, kita lihat rute. Kalian boleh lihat map juga, dan nanti kalian jika memang ingin menyamper ya ataupun datang ke lokasi anak kalian, silahkan datang saja boleh. Nah, di sini sudah akan merefresh ke lokasi tujuan. Kita klik langsung rute di sebelah kiri atas. Nah, otomatis di sini langsung ya, terarahkan ke lokasi dari Jalan Pramuka. Nah, di sini kita akan coba chat. Kamu sudah di fotokopi Pramuka ya. Kita akan coba lihat
fotokopi pramuka. Oke. Di fotokopi ya. Jatinegara. Ya, Jatinegara Pasar Senen ya, kurang lebih teman ya. Kita akan coba lihat. Nah, mana coba buktinya? Kita lihat di sini ya, kita cek. Nah, kita per seperti ini ya, kita screenshot. Nah, lalu kalian kirimkan. Sini kalian tinggal ambil saja teman ya. Ini real time sekali ya, milik Google ini keren sekali sih menurut saya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot ya. Tuh. Nah, saya kirimkan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Jadi jika memang sekarang kalian sudah menggunakan dan ingin menggunakan kembali, tinggal kalian hilangkan seperti ini ya. Hilangkan riwayat penggunaan dari aplikasinya. Hilangkan, hilangkan, hilangkan. Kita akan coba lihat chatnya. Sip, tuh betul kan tuh ya, betul sekali. Karena dia lagi mau bikin paklaring ya, si istri saya mau bikin paklaring. Nah, benar sekali. Di sini tepat di lokasinya, tuh benar. Oke, jadi itu cara penggunaannya kembali sama. Di sini kalian perlu hapus untuk riwayat penggunaannya seperti tadi. Kemudian kalian login kembali ke aplikasinya, lalu pilih email seperti biasa. Lanjutkan dengan email dan kalian tinggal masukkan password email seperti tadi ya untuk caranya sama. Nah, kita login. Kita akan coba lihat. Nah, baterai untuk ponselnya. Nah, dia masih di fotokopi ya karena sedang membuat paklaring. Oke. Cepet banget. Oke, jadi kurang lebih hanya seperti saja untuk cara penggunaan dan melihat lokasi untuk anak kalian. Dan untuk cara ini bisa kalian gunakan juga jika memang suami ataupun saudara kalian yang mungkin ingin dipantau untuk lokasinya, kalian boleh menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk caranya mudah, kalian tinggal inputkan saja alamat email ini yang kalian gunakan di ponsel satunya juga, mungkin anak kalian ataupun saudara kalian, suami dan istri kalian. Dan ini penting sekali ya untuk supaya kita dan pasangan saling percaya, seperti itu tidak ada mungkin pemikiran negatif ya. Oke, jadi mungkin kurang lebih hanya seperti itu untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.